Diving in while the current's fast. Gotta leave the past, it's in the past, yeah, I won't look back. Strike a match, watch the flames grow higher. We can burn much brighter if we don't look back. What does it take to leave it all behind? We'll see. Saya baru pertama kali datang ke Hidayah Lampung ya. Kesan saya ketika saya pertama kali itu ada aura, aura bahwa inilah sekolah hospitality menurut saya. Standarnya bagus, fasilitasnya bagus ya. Tempat parkir cukup luas, tapi ada aura bahwa inilah sekolah hospitality yang sesungguhnya. Ketika saya pertama kali masuk lobby, saya disambut. Ketika saya melihat bagian receptionist front office-nya, saya berpikir, ini kampus, sekolahan, atau hotel? Ketika saya memasuki ruangan kelasnya, di koridornya, lalu saya dikasih tahu, Pak, ini adalah ruang kelas saya. Saya langsung berpikir, ini kok ruang meeting ya? Kenapa saya bilang ruang meeting? Karena standarnya bukan kelas sebenarnya, tapi standar hotel. Dan sangat luar biasa bagi saya, kampus yang memiliki fasilitas dengan standar hotel, yaitu India Indonesia. Untuk adik-adik, khususnya yang akan lulus dari SMA, dari SMK, baik itu di Lampung, khususnya di Metro, umumnya di Indonesia, bila ingin cari sekolah, perhotelan, pariwisata yang sesuai dengan standar hospitality, kuliahlah di India Indonesia. Kenapa? Karena saya lihat mutu pendidikannya bagus dan alumni-alumni dari India Indonesia cepat dapat kerja. Poinnya, kalian pasti akan kuliah, lulus kuliah pasti ingin cepat kerja kan? Ingin cepat dapat uang kan? Makanya kuliahlah di India Indonesia.